Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati tetap semangat. Belajar dari rumah bersama guruku di SBO TV kebanggaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai hai hai, selamat pagi anak-anakku, anak-anak Surabaya yang hebat. Kita bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Program ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya bekerjasama dengan SBO TV dan guru-guru hebat di Surabaya. Baiklah, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Favio Octavia. Saya berasal dari SDN Wonokromo 3 Surabaya. Panggil saja Bu Vio, dengan Bu Vio. Nah, selama 30 menit ke depan, kita nanti akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema manfaat hewan bagi kehidupan manusia dan materi sifat pertukaran pada perkalian. Nah, di akhir segmen nanti, Ibu akan memberikan kuis bagi kalian yang bisa menjawab akan mendapatkan reward. Selama nanti kita akan belajar tentang sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, dengan pembelajaran kita kali ini nanti, Ibu berharap kita akan dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian dan dapat menggunakannya untuk menyelesaikan sifat pertukaran pada perkalian. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semua masih dalam keadaan sehat dan baik-baik saja sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik. Nah, bagi teman kalian yang sakit, semoga cepat sembuh ya. Nah, agar kita tetap terjaga, jangan lupa banyak makan makanan yang bergizi dan bervitamin dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa tetap stay at home atau berada di rumah, sering-sering mencuci tangan, memakai masker, dan physical distancing. Nah, apa sih physical distancing? Ya, betul sekali. Physical distancing adalah menjaga jarak aman agar pandemi ini segera berakhir dan kalian dapat bertemu kembali di sekolah, menyapa teman-teman semuanya dan bapak ibu guru di sekolah. Ada yang sudah kangen nggak ya sekolah? Nah, ibu juga begitu. Nah, Tuhan menciptakan berbagai jenis makhluk hidup, di antaranya manusia, tumbuhan, dan hewan. Hewan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya, cara berkembang biaknya, cara geraknya, dan tempat hidupnya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat ada yang makan makanan tumbuhan, yaitu sapi dan kuda. Kemudian ada pula yang makan daging, yaitu harimau dan singa. Kemudian berdasarkan cara bergeraknya, ada hewan yang bergerak dengan kaki dan tangannya, ada kucing dan anjing, ada pula hewan yang bergerak dengan sayapnya, yaitu burung. Kemudian ada pula hewan yang bergerak dengan perutnya, yaitu cacing. Nah, kemudian berdasarkan jenis cara berkembang biaknya, hewan ada yang berkembang biak dengan beranak, yaitu kucing dan anjing. Kemudian ada pula hewan yang bergerak dengan bertelur, yaitu ayam dan burung. Nah, berdasarkan tempat hidupnya, ada hewan yang hidup di darat, air, dan udara. Nah, yang hidup di darat sama seperti kita, manusia. Ada yang tahu nggak ya hewan-hewan di sekitar kita? Ya, betul sekali. Ada kucing, ada anjing, ada apa lagi ya? Nah, ada semut juga, betul sekali. Nah, tahukah kamu, hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Nah, di sini Bu Vio punya kanguru. Ada yang pernah lihat kanguru? Kanguru adalah binatang yang bergerak dengan cara melompat. Gerakannya cepat dan gesit. Kanguru adalah binatang yang tinggal di Australia. Ada yang tahu Australia ada di mana?
Nah, Australia ada di sebelah timur Indonesia. Kanguru binatang yang sangat penting bagi suku Aborigin, yaitu suku asli Australia. Kulit, daging, dan tulang kanguru digunakan oleh suku Aborigin. Nah, kemudian domba. Ada yang pernah melihat domba atau mungkin bahkan bermain dengan domba? Nah, domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya biasa dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaatnya sebagai sumber makanan. Nah, biasanya diolah menjadi gulai, sate, dan sebagainya. Nah, agar kita tetap semangat dan gak ngantuk, Bufi akan mengajak kalian bernyanyi dulu. Kita akan menyanyikan lagu Anak Gembala. Mas, tampilannya kok gak bisa slide selanjutnya? Iya, serta. Kok gak kelihatan slide selanjutnya? Aku makanya kita sudah bernyanyi bersama dengan semangat. Nah, tadi teman kita ada yang menggembalakan ternak-ternaknya. Betapa senang bukan suasananya? Nah, nanti kita akan mempelajari lagi hewan-hewan ternak. Tetap di sini, tetap semangat di program Belajar dari Rumah bersama Guruku setelah jeda yang berikut ini. Hai hai hai, masih bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, kita akan lanjutkan materi kita tadi. Tadi kita sudah bernyanyi tentang anak-anak yang menggembalakan ternaknya. Nah, ada yang tahu nggak ya hewan ternak itu apa? Iya, betul sekali. Hewan ternak adalah hewan peliharaan manusia yang dapat diambil manfaatnya. Nah, kalian tahu contoh-contoh hewan ternak? Nah, di sini Bu Vio punya domba. Domba adalah binatang yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia, yaitu daging dan susunya. Daging dan susunya dapat dijadikan sebagai sumber makanannya. Kemudian ada ayam. Ayam dapat diambil daging, telur, dan bulunya. Nah, daging dan telurnya sama, juga dapat digunakan sebagai sumber makanan. Kemudian bulunya dapat dijadikan sebagai bahan kerajinan. Kemudian kuda dapat diambil tenaganya oleh manusia, dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Ada yang pernah naik kuda? Nah, pasti senang bukan? Nah, kemudian tadi teman kita si Benny mempunyai hewan ternak. Benny ini mempunyai ayam-ayam di rumahnya. Nah, ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Nah, kita bantu Benny dengan menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, dengan cara yang pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kandang ayam Benny ada 5. Ini ya, kandangnya ada 5. Kemudian kita isikan masing-masing kandang 2 ekor anak ayam. Nah, kita lihat di situ masing-masing anak ayam sudah masuk ke dalam kandang. Jadi bentuk perkaliannya adalah 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, dengan cara yang kedua, Benny
kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Nah, di sini terdapat 2 kandang ayam. Masing-masing 5 ekor kita masukkan ke dalam kandang masing-masing. Nah, jadi dapat ditulis 2 kali 5 sama dengan 10. Dari cara yang pertama dan cara yang kedua, dapat kita tuliskan 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, kemudian contoh yang kedua, Benny memiliki 12 ayam jago. Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok. Nah, di sini terdapat 2 kandang. Jadi nanti kita akan mengisikan 12 ayam jago ke dalam masing-masing kandang. Kita hitung bersama-sama ya, 12 ayam jagonya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ke-12 ayam jago Benny sudah terisikan ke dalam kandang. Jadi, masing-masing kandang ada 6 ayam jago. Maka bentuk perkaliannya adalah 2 kandang ayam kali 6 ayam jago sama dengan 12. Nah, kemudian Benny mengubahnya ke dalam 6 kandang ayam. Nah, ini adalah 6 kandang ayam Benny. Kemudian Benny mengisikan masing-masing ke dalam 6 kandang ayam. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ke-12 ayam jago Benny sudah masuk ke dalam kandang masing-masing. Maka bentuk perkaliannya adalah 6 kali 2 ayam jago sama dengan 12. Jadi dari perkalian yang pertama dan kedua dapat kita peroleh 2 kali 6 sama dengan 12. 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, kemudian di sore hari Benny akan memasukkan ayam-ayamnya ke kandang ayam. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Nah, kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya ya. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di dalam kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Nah, Benny mempunyai 5 kotak telur. Nah, masing-masing kotak ini nanti akan kita isikan 20 telur tersebut. Nah, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, 20 butir telur tersebut sudah masuk ke dalam 5 kotak. Jadi, telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Bisa kita menuliskan dalam lambang bilangan 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, dengan cara yang kedua, jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, kita Benny mengubahnya ke dalam 4 kotak telur. Nah, kita hitung sama-sama ya, 20 telur tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, dari 4 kotak tersebut sudah terisikan dengan 5 telur Benny. Nah, jika telur ia disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisikan 5 butir telur. Jadi bentuk perkaliannya dari perkalian yang pertama dan kedua kita dapatkan 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, dari keduanya kita bisa tuliskan 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, dari perkalian di atas terlihat bahwa
pertukaran letak bilangan pada perkalian A kali B sama dengan B kali A sama dengan C disebut sifat komutatif pada perkalian atau sifat pertukaran operasi hitung bilangan pada perkalian. Tapi perlu diingat, sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Nah, anak-anak sudah paham materi hari ini? Nah, kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Tetap semangat, tetap di sini di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai hai hai, masih bertemu kembali dalam dengan acara Belajar dari Rumah bersama Guruku dan masih tetap bersama Bu Vio. Nah, di segmen 3 ini kita akan, nanti Bu Vio akan memberikan kuis bagi siapa yang bisa menjawab, kalian akan mendapatkan reward dari Bu Vio. Nah, ini adalah kuisnya, nanti siapa yang duluan bisa langsung ya. Nah, ini adalah kuisnya, yaitu sifat pertukaran operasi hitung bilangan pada perkalian disebut apa? Nah, coba nanti yang bisa akan mendapatkan reward dari Bu Vio. Nah, kalian bisa telepon ya. Nah, sambil menunggu jawaban dari teman-teman kalian, Ibu akan membacakan kesimpulan atau rangkuman materi kita hari ini. Nah, yang pertama tadi, hewan banyak manfaatnya untuk kehidupan manusia. Kemudian, penggolongan hewan bermacam-macam. Ada hewan yang digolongkan berdasarkan cara berkembang biaknya, jenis makanannya, cara geraknya, dan tempat tinggalnya. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk dapat diambil manfaatnya. Misalnya domba dapat diambil daging, susu, dan bulunya. Kuda dapat diambil tenaganya. Ayam dapat diambil telur dan dagingnya. Kemudian, sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian A kali B sama dengan B kali A sama dengan C. Misalnya 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20. Kemudian sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Nah, ada yang telepon nggak ya? Coba. Halo? Oh, maaf, terputus. Nah, ini kuisnya ya, Bu Vio tampilkan lagi ya. Sifat pertukaran operasi hitung bilangan pada perkalian disebut, masih belum ada yang telepon. Baik, Ibu akan melanjutkan materi tadi, akan mengulas. Oh, ada yang telepon. Ya, halo. 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 Ya, dengan siapa di mana? Halo. Alisa Darayu Pramesti. Siapa? Dayu. Dayu? Iya. Dari SD mana? SDN Pertemuan Sati, iya. Surabaya. Iya, belajar dari rumah bersama guruku. Iya, belajar di rumah. Iya. Bisa langsung, sifat pertukaran operasi hitung bilangan pada perkalian disebut apa ya? Komutatif. Ya, lebih lengkap lagi. Sifat komutatif. Sifat komutatif. Iya. Iya, sifat komutatif. Nah, nanti akan dicatat ya, Mas ya. Nah, ada yang mau telepon lagi kira-kira? Iya. Sudah ya, Mas? Ibu akan mencari perbandingan lagi ya. Nah, jika sudah tidak ada lagi, Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Nanti kalian dapat mencatat tugasnya, kemudian dikumpulkan ke gurunya masing-masing supaya dinilai. Ini adalah tugasnya. Yuk, silakan dicatat, mungkin difoto ya. Sambil kita menunggu telepon yang selanjutnya mau masuk, mungkin ada yang mau telepon kembali. Halo?
Oh, salah sambung lagi. Nah, yuk. Yang pertama, 7 kali berapa sama dengan 6 kali titik-titik. Nah, tugasnya sudah dicatat semua anak-anak? Atau mungkin difoto? Nanti kalian bisa mengumpulkan tugas kalian kepada guru kalian masing-masing. Nah, sampai di sini mungkin materi kita. Semoga kalian paham. Nah, jika sudah selesai dicatatnya, Ibu akan mengakhiri materi kita hari ini. Nah, anak-anak, tetap semangat, tetap di sini, belajar dari rumah bersama guruku. Kita akan bertemu kembali besok. Bu Fia akan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.